kita bergantung kepada orang lain sehingga kita diperhambakan kerana mereka lebih maju, mereka mencapai kejayaan dalam negara kita. Kerana peluang-peluang yang ada di negara kita tidak diambil, tidak diisi oleh kita. Kita tidak sanggup membuat kerja-kerja tertentu kerana kita pandang kerja ini sebagai hina. Kerja ini bahaya, kotor, berat dan sebagainya. Dan kita biar orang asing yang datang ke sini membuat kerja-kerja itu, tetapi mereka tidak kekal dalam kerja itu kerana mereka sanggup bekerja, mereka dapat memajukan diri mereka. Kalau kita tanya di mana perginya orang ini yang datang daripada negara lain, apakah kedudukan anak mereka, cucu mereka? Mereka tidak lagi menjalankan kerja-kerja berat, kotor, bahaya. Sebabnya ialah mereka dapat memajukan diri mereka. Ini perlu diterima sebagai perkara yang benar. Selagi kita tolak benda yang benar, selama itulah kita tidak akan dapat memulihkan maruah kita. Kita mesti terima perkara yang benar, yang mana dalam negara kita kerana kita tak sanggup menjalankan tugas-tugas tertentu dan kita benar orang asing menjalankan tugas-tugas ini, hari ini mereka sudah maju jauh ke hadapan dan kita ketinggalan di belakang. Semakin lama semakin jauh di belakang. Kerana keupayaan kita bukan tidak ada, ada, tetapi kita tidak ada kemahuan, willingness untuk menjalankan tugas-tugas yang perlu dalam di kalangan satu bangsa yang merdeka. Selagi kita tidak sanggup bekerja menghadapi cabaran-cabaran semasa pekerjaan, selama itulah kita akan ketinggalan. Tetapi kita berasa lega, kononnya kerajaan akan tolong kita. Saya nak mengaku di sini bahawa kerajaan walaupun dipimpin oleh orang Melayu tidak sekuat kemelayuannya sekarang. Kalau dahulu kita boleh harap kerana kerajaan dipimpin oleh orang Melayu memang kuat, sekarang ini tidak kuat. Tidak kuat kerana nak tak nak pun kita kena ambil kira perasaan orang lain. Kalau kita tidak ambil kira, maka datang pilihan raya kita akan kalah. Inilah hakikat, inilah kebenaran yang kita dapat dalam negara kita. Saya ingin rayu-merayu, jangan kita biarkan tugas-tugas tertentu ini dipikul oleh orang asing. Saya lihat ini berlaku 70 tahun dahulu, di zaman belum kita merdeka. Pihak British yang memerintah negara kita pada masa itu membawa masuk orang asing dengan ramainya, dan raja-raja kita berpendapat bahawa mereka ini adalah orang asing, dan apabila habis tugas mereka, mereka akan kembali ke tanah air mereka. Tetapi ini tidak jadi kenyataan. Orang asing berasa selesa dengan negara kita dan mereka ingin tinggal di sini. Nak tak nak pun kita terpaksa terima. Kalau tidak, kita tidak akan capai kemerdekaan. Kita dipaksa. Bahkan kita lebih murah hati yang tak dipaksa pun kita beri juga. Hari ini kita berpecah menjadi lemah,
maka kita bergantung kepada orang yang sanggup bekerja mengumpul kekayaan di dalam negara kita. Inilah yang berlaku. Ini hakikat yang sebenar. Tetapi apakah kita belajar daripada sejarah kita? Tidak. Sehingga ke hari ini pun kita sanggup terima orang asing datang ke sini untuk membuat kerja yang kita tidak sanggup melakukan. Apa dia? Kerja. Kononnya kerja-kerja ini berat, bahaya, kotor. Oleh itu kita serahkan kerja ini kepada orang lain. Tetapi apakah kerja-kerjanya semua berat, bahaya dan kotor? Tidak juga. Ada banyak kerja yang tidak berat. Kerja dalam dewan-dewan bangunan-bangunan yang berhawa dingin. Kita tak perlu mengangkat apa-apa yang berat pun, tidak ada bahaya. Itu pun kita tak sanggup. Maruah kita bukan tercapai kerana kita diberi peluang, kerana kerajaan menolong kita. Maruah kita bergantung kepada kecapaian kita. Kalau kita menjadi satu bangsa yang mampu membuat segala-galanya, yang mampu mentadbir negara dengan baik, yang mampu bekerja dan mengeluarkan barangan tertentu, dan kita juga menjadi kaya, maka tidak ada siapa yang akan menghinakan maruah kita, menjatuhkan maruah kita. Kita mempunyai kuasa politik, kita berpecah belah sehingga menjadi kumpulan-kumpulan yang lemah. Kita mempunyai peluang untuk maju dalam bidang perniagaan dan perusahaan, kita tak nak buat kerja itu. Sebaliknya, kita lebih rela terima sagu hati. Saya kurang faham. Ada orang yang berkata sebabnya orang Melayu tak mau kerja ialah kerana gaji kecil sangat. Kalau kerja dapat gaji cuma 1,100 saja sebulan, itu kita malu nak terima kerana kecil, terlalu kecil ya. Tetapi kalau diberi RM500 satu tahun, kita terima. Kita tak merasa malu. Ada yang mencerita kepada saya bahawa orang Melayu ni rajin bekerja. Bukanlah seperti yang saya anggap mereka tak rajin. Mereka menunjuk bahawa ramai orang Melayu yang pergi bekerja di Australia, di Korea. Tetapi mereka pergi kerana gaji di sana 3 kali, 4 kali lebih tinggi daripada di Malaysia. Demikian juga gaji di negara-negara Arab lebih tinggi daripada Malaysia. Mampukah kita membayar gaji yang sebegitu tinggi? Kita tak mampu, kita bukan kaya. Kalau kita miskin, kita buat berlagak sebagai orang yang miskin. Kalau kita kaya, nah alhamdulillah, buatlah apa saja pasal kita kaya. Saya minta maaf kerana saya perkenalkan pandang ke timur. Kenapa pandang ke timur? Kerana di timur kita lihat begitu banyak negara-negara yang dahulunya miskin sudah menjadi kaya. Kenapa mereka jadi kaya? Sebabnya kesanggupan mereka untuk membuat apa saja kerja untuk mendapat upah. Mereka tidak bergantung kepada orang asing untuk membuat kerja yang kotor, yang berat dan yang berbahaya. Mereka sendiri membuat kerja-kerja itu.
walaupun upah mereka tidaklah sebegitu besar.